Bertempat di kantor baru Sindowisata Madiun yang ada di Jalan Cokrobasonto nomor 22, Kuncen, Kota Madiun, 4 jamaah haji plus Sindowisata Madiun mengikuti manasik pemantapan atau manasik yang terakhir sebelum nantinya tanggal 4 Agustus 2019 berangkat ke Tanah Suci. Pada manasik kali ini, Hajah Sri Rahmawati selaku tim leader Sindowisata memberikan informasi barang-barang apa saja yang perlu dibawa untuk pelaksanaan ibadah haji nantinya. Selain Hajah Sri Rahmawati, ada juga Kiai Haji Zainal Abidin atau Gus Zainal yang memberikan materi pada manasik kali ini. Jamaah Haji plus Sindowisata pada tanggal 4 Agustus nanti akan bergabung dengan 90 jamaah Haji plus Sindowisata dari berbagai daerah. Manasik kali ini ditutup dengan doa bersama. Semoga ibadah jamaah Haji plus Sindowisata Madiun ini selalu diberikan kelancaran dan kemudahan, serta seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan. Berangkat dalam keadaan sehat dan pulang ke tanah air pun juga dalam keadaan sehat. Tim Liputan CTV Madiun.